Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay guys, pagi-pagi bangun tak tahu nak makan apa guys. Ini anak pun baru dapat bangun guys. Okay, kalau tak tahu nak masak apa boleh try ni lah. Nasi goreng lah guys. Nasi goreng ikan salmon. Ini satu resepi sendiri juga lah guys. Kita try aja ya guys. Nasi goreng ni satu masakan yang juga sangat popular di kalangan kita semua. Seluruh dunia ada cara-cara dia. Ini saya ajar yang simple-simple aja guys. Dalam 5 minit siap guys. Okay guys, kita lihat bahan-bahan dia guys. Okay guys, simple kan guys. Sikit je bahan dia guys. Okay, ini satu bahan pertama dia, cukup rasa bawang putih, hijab masin, telur, ikan salmon guys. Nah, nasi. Ini saya nasi saya suggestkan bukan nasi yang langsung kita lepas masak kita terus buat nasi goreng eh. Kalau boleh nasi yang semalam yang tu lah. Nah guys, ini pun saya belajar daripada dalam satu filem Steven Chow lah. Dia cakap kalau nak masak nasi goreng yang penting nasi dia nasi semalam guys. Okay guys, kita pergi masak guys. Okay guys, mula-mula kita panaskan minyak dia. Okay guys, minyak dia dah panas ya guys. Masukkan bawang putih. Macam biasa guys, kita tumiskan dia guys. Okay guys, ini dah bawang putih dia dah masak. Kita masukkan telur guys. Kepulan guys, kalau suka telur 3 biji pun tak apa guys. Sebab ni telur dia akan kita hancurkan. Hancurkan telur dia guys eh. Nanti dia akan meresap ke dalam nasi dia. Setiap biji nasi tu macam ada bau telur yang tu lah. Okay guys, masukkan ikan salmon lah guys. Ikan salmon pun semalam yang masak ni guys. Dah habis, sisa dia kita buat nasi goreng lah guys. Ni kemakannya nasi goreng ni pakai yang kita sisa-sisa yang tu lah. Takut tak habis, jadi kita makan dengan nasi yang semalamnya. Jadi boleh habis, tak membajir lah guys. Okay, masukkan nasi ya guys. Masuk masuk nasi ni kita gaulkan dia semua guys. Kita campurkan semuanya. Ya guys. Ya, kita macam ratakan dia guys. Biar tiap biji nasi tu ada bau telur dengan salmon guys. Okay guys, ni dah saya dah bini saya dah ratakan ni ya guys. Lepas tu kita akan masukkan cukup rasa juga. Kita taburkan dia. Lepas tu kita masuk campur dengan kicap masin guys. Okay guys, kita gaulkan dia lagi guys. Biar kicap masin dengan cukup rasa tu serata dengan nasi ya guys. Okay guys, ni pun dah masuk lockdown hari ketiga. Memang hari-hari kerja masak je guys. Stay home aja guys, masak-masak. Okay guys. Okay guys, ni dah siap guys. Tapi kamu boleh rasa dulu guys. Mana tahu kurang garam ke, kurang kecap ke. Eh, dia rasa kalau dah ikut selera kita, kita dah okey. Kita boleh padamkan api dan kita makan lah guys eh. Rasa dulu guys, tak ada nanti kurau apa rasa dia tawar nanti susah belang guys. Ya guys, kalau nanti dah rasa dah cukup untuk saya sendiri kita keluarkan lah guys. Okey guys, ni dah siap guys. Okey eh, kalau nak tambah lauk boleh lah guys.
ayam goreng ke, telur ke. Saya buat simple je guys, telur 2 biji guys. Jadi makannya pun senang, cepat kan guys. 5 minit, 6 minit dah siap guys. Okey lah guys, inilah nasi goreng salmon. Okay guys, terima kasih guys. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.